satunya. Oke, rem ya. Nah, ibu ini datang yang ke-6. Ya. Perkembangannya sebelum datang ke Master Lim sama datang ke Master Lim ini seperti apa, Ibu? Ibu boleh cerita. Lihat, lihat bawah lantai. Sudah bisa lihat. Awalnya enggak lihat sama sekali. Oke, terus apa lagi? Ya, cuma kalau ada orang lewat sering tapi jauh. Oh, jadi kayak ada orang, ada orang lewat kelihatan bayangannya. Sering gitu, tapi jauh gitu. Nah, kelihatan jauh gitu. Terus apa lagi? Terus kalau cuci piring itu ya deket loh ya. Aku kok jauh. Gitu. Oh, lensanya kayak kayak kelihatan agak jauh gitu. Teman, bentuk piringnya Ibu sudah tahu? Belum. Belum. Belum, cuma ya bayangan kok gitu. Bayangan gitu. Oh, bisa cuci piring juga. Iya, cuci piring. Terus apa lagi kira-kira yang perbedaannya sebelum sebelum diobatin sama setelah diobatin? Ya, kalau sebelum kesini ya, ya nggak lihat. Nggak lihat. Ya, cuma apa itu hafalan? Oh, cuman ngapal no. Ngapal jalan. Di rumah itu ngapal no ya, ini. Ya, makanya kalau dipindah tempat marah banget saya. Nggak dikembalikan lagi ya, itu kan apanya di situ. Oh. Nah, kalau sekarang sudah mulai kelihatan bayang-bayang gitu atau bagaimana? Ya, kalau pindahnya sih nggak kelihatan. Cuma kalau pengen lihat apa, kepala sendiri itu apa? Dispenser. Dispenser, itu dari jauh, udah kelihatan lampunya. Lampunya. Sedikit, gitu. Oh. Terus magicom. Magicom yang lampu-lampu sedikit, yang itu ya, nyala-nyala itu yang kecil-kecil itu ya. Itu kan lampu kecil itu kelihatan, berarti lampu yang di atas rumah ya kelihatan ya? Kelihatan, tapi kan enggak jelas itu bentuk. Bentuknya itu belum. Belum ya? Cuman padang gitu ya, terang gitu ya? Terang. Kasusnya kemarin tuh retinopati sama, sama glukoma. Retinopati berarti yang kanan, Bu ya? Yang kiri. Oh, iya, yang kanan, kanan toh? Yang kiri kan glukoma kan ada putihnya itu yang agak ini apa namanya tebal gitu ya. Iya. Jadi bilang dulu ini bisa kamu operasi anu matanya orang meninggal itu. Lu harus 6 jam itu kalau meninggal langsung diambil jangan sampai lebih dari 6 jam gitu. Tapi ya kamu harus daftar dulu di Karangjangan anu gitu. Jadi istilahnya ganti bola mata. Disarankan gitu, donor itu loh. Terus saya gini, iya kalau pas, pas kalau nggak pas, bayang-bayang. Sudah karuan, nggak saya. Ini sampai disarankan donor mata sekalian. Iya, disarankan gitu. Iya, nalarannya sih nggak masalah. Saya nggak berani, mata. Angga dek donor mata. Iya. Itu bayar, anu? Iya, beli. Iya, beli. 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 Beli yang dengan pasan yang meninggal itu. Oh. Itu kata dokter, saya enggak respon terus tak pasrahkan aja. Tinggalkan. Nah, terus ibu ini tahu Mas Rim dari mana ya? Menantu saya itu dari temannya. Temannya dari temannya. Kamu coba aja ke sana. Terus bayar berapa enggak bayar? Kamu ke sana aja. Meskipun saya papa enggak ada, saya dibawa ke sini. Pertama kali ke sini anaknya yang nganter. Sama anak-anak cucu-cucu itu. Ya. Habis itu ya wis panjang lebar Bu. Wis percaya ya Bu pasrah ya kan? Iya, saya tak pasrah ya wis. Oh, dokter enggak iso nyembuhno. Wis pokoke dirutini. Gitu. Nah, terbukti datang yang keberapa Ibu mulai ada kelihatan ada perubahan waktu? Ini ke-6. Enggak yang sebelumnya? Yang, dari ya? Yang mulai Ibu ada respon kelima. Ada kelima. Iyo. Berarti sebelumnya itu ya. Yang Ibu cerita itu ya. Ini yang ke-6 mulai kelihatan lantai itu ya. Oke. Yang penting rutin aja ya. Walaupun katakanlah kok enggak bisa simsalabim langsung terang gitu ya, tapi kan ada progres gitu ya. Ada kemajuan gitu kan.
Di rumah tetap minum satsuki sama spray kan? Iya. Spray, kan? Ya. Yang penting itu ya kesini seminggu sekali atau seminggu dua kali ditetes. Yang podo-podo Surabaya ini. Yang kasihan ini yang luar kota loh Pak. Luar kota, luar pulau. Apalagi mereka yang nggak ada biaya transport ke sini. Nah itu kasihan juga gitu. Nah kalau andai kata nggak kesini pun bisa dilakukan dengan cara video call. Tapi mereka mau nggak mau harus punya medianya. Lah medianya ini kalau dikirim ke sana ya otomatis ya diganti toh. Lah diganti ini kadang mereka untuk dananya nggak ada gitu loh. Ya kasihan kan. Nah makanya kalau terus bagaimana solusinya? Adakan pengobatan massal di sana. Kumpulkan minimal 100-200 orang mastrim datang ke sana. Nanti kerjasama dengan RT, RW, ya termasuk kalau sekarang ada calon bupati, calon lurah. Nah itu supaya memberikan pengobatan gratis gitu ke warganya itu. Ya dengan cara ngundang mastrim. Nanti yang bayar siapa? Ya itu calon lurahnya atau calon bupati atau apa, dengan cara airnya ini dibagikan satsukinya ke mereka itu. Ya. Jadi dibagikan ke mereka, jadi warga enggak perlu bayar lagi, enggak perlu beli lagi gitu loh. Tadi yang nanggung gitu. Sampai